informasinya yang bersangkutan itu pengen ketemu ketua lah ya, ketua kepimpinan. Tapi karena prosedur MUI kan harus melalui izin terlebih dahulu, konfirmasi dari karya petugas penerima tamu, mungkin kita kurang sabar atau apa, merasa lama atau gimana, terus ya itulah terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan itu. Dia nembaknya ke kaca atau ke orang ya, Pak? Ya, kalau informasi yang kita dapat sih mungkin semacam mengancam gitu ya, karena kok lama kita menerima ini gimana secara acak gitu ya. Pak, artinya pelaku ini kesal nih Pak ya, karena nggak bisa ketemu sama ya. Dia sendiri Pak? Mungkin sendiri. Pak, informasinya ada dua orang yang terluka ya Pak? Ya, dari pegawai kita ada dua yang terluka. Yang satunya lagi mungkin terkena pecahan kaca ya Pak? Yang satunya lagi di punggung. Dua-duanya pecahan kaca berarti Pak? Yang punggung kayaknya tembak ya? Luka tembak ya? Tapi ya, karena tembakannya mungkin airsoft gun ya. Tapi yang bersangkutan baru pertama kali kesini Pak, apa udah? Informasinya sudah dua kali. Dua kali dengan hari ini ya? Ini ketiga Bu ya? Ini ketiga. Ini kepala kantor. Artinya berarti itu dua kali atau tiga kali Pak tembakan yang dilepaskan? Berapa? Ada dua kali meledak. Jadi yang kosong dua kali, yang ditemukan kosongnya seperti itu. Kosongnya ketemu dua? Dua, ya.